بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام 23 رمضان kepada semua orang dan welcome back to Ramadan Date Series bersama dengan saya Dr. Ala Ashiki. And hari ini adalah hari yang ke-23 dalam bulan Ramadan yang sangat mulia dan ini juga bermaksud kita hanya ada lagi 7 hari lagi sebelum Ramadan yang mulia ini meninggalkan kita. Masya Allah. So dah masuk hari ke-23 ni, agaknya apakah perkara-perkara yang kita nak improve tapi belum sempat nak improve lagi. So insyaAllah let's take a minute or two untuk kita reflect apakah benda yang kita nak achieve tapi belum terachieve lagi, and let's focus very much on that target, kan. Why don't all of us, kan, ambil masa sedikit dan fikir. Mungkin ada certain people nak aim untuk bangun malam, ada orang nak aim untuk baca Quran, ada orang nak aim untuk lebih banyak berdoa kepada Allah. So take your time, take a moment. And semoga kita betul-betul dapat achieve target tersebut dan semoga kita dapat meraih takwa yang boleh menjadikan kita bekal yang baik di sepanjang tahun yang hadapan, insyaAllah. Jadi insyaAllah hari ini saya nak share tentang the supplication. What is the supplication? So the supplication ni adalah doa, kan? It's another name for doa. So hari ini saya nak cakap tentang satu doa yang special sangat, yang saya sebenarnya belajar doa ni daripada saya kecil. Tapi saya tak pernah betul-betul kaji. Sebab dulu macam mak saya ajar dan mak saya bawa saya pergi majlis-majlis kiamulat dan selalu dibacakan doa ni. Tapi sebelum tu saya akan share slide dengan semua. Okay, so so everyone mesti akan ada doa favorite masing-masing, betul tak? So what is the best doa? Maksudnya doa apa yang paling best untuk semua orang? Okay. Kalau dalam bulan Ramadan ni kita tahu Nabi SAW telah mengajarkan Aisyah radhiyallahu anha satu doa yang sangat-sangat bagus untuk dibuat dan sangat-sangat hebat doa tu, iaitu Allahumma innaka afuwwun karimun tuhibbul afwa fa'fu 'anna, kan. Itu satu doa untuk di mana kita minta Allah erase segala dosa kita daripada rekod kita, kan. And this doa is super, memang perfect. Tapi apa doa lagi yang best yang untuk kita boleh amalkan? Ha. So what is your favorite doa, kan? Apakah doa favorite semua orang? Untuk saya nak share hari ni ada satu doa favorite saya yang saya sangat suka, and hari ni saya nak share kepada semua orang. Sebab apa? Sebab doa ni saya belajar masa kecil. And I used to just follow lah, kan? Sebab apa? Sebab kita kecil, so kita follow lah dan kita bawa amalan ni sampai lah besar. So I did a little bit of research on regard to this doa lah. And this doa, dulu masa kita kecil-kecil, my mother always, mak saya akan bawa saya pergi kiamulai. Saya ingat adik-beradik saya. And kita akan pergi kiamulai for the last 10 days of Ramadan. And imam tu akan selalu bacakan doa ni berulang kali after every solat. So dia akan baca syahadah, kemudian dia akan istighfar, kemudian dia akan baca nas'alukal jannah wa na'udzu bika minan nar. Kemudian dia akan baca Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu 'anna. So dia akan ulang benda ni sebanyak 3 kali. So pelik juga, tapi I mean it's a good doa anyway, kan. So hari ni saya buat research dan saya jumpa satu hadis yang sangat best pasal doa ni, iaitu daripada Anas radhiyallahu anhu. Katanya sabda Rasulullah SAW, man sa'ala Allah al-jannah 3 maratin qalat al-jannah Allahumma adkhilhu jannah wa mas tajara minan nar 3 maratin qalat an-nar Allahumma ajirhu minan nar. Subhanallah. Hebat sangat hadis ni, di mana dalam hadis ni Rasulullah SAW bersabda, siapa yang meminta daripada Allah untuk dimasukkan ke dalam syurga, kan, sebanyak 3 maratin, diulang sebanyak 3 kali, kemudian qalatil jannah, jannah di sini, syurga di sini bercakap, Allahumma ya Allah adkhilhu jannah, masukkan dia ke dalam jannah. Dan kemudian siapa yang meminta istajara minan nar 3 maratin, ulang 3 kali minta dijauhkan dari neraka, qalatil nar, an-nar, nar tu sendiri, neraka tu sendiri, meminta daripada Allah SWT, Allahumma ajirhu minan nar, selamatkanlah dia ni daripada neraka. Subhanallah, subhanallah. Siapa sangka, kan? Makhluk Allah iaitu syurga dan neraka sendiri boleh doakan kita. Subhanallah. What a great doa, kan? And it is very simple to say, kan? Sangat mudah, iaitu Allahumma inna as'aluka al-jannah wa a'udzu bika minan nar. So, insya-Allah nak galakkan sangat, this month is a very blessed
month, and particularly hari ni 23 Ramadan, we are in the last 10 days of Ramadan. We are in a truly blessed moment. We are truly in a sacred moment whereby Al-Quran diturunkan, kan, macam saya cerita sebelum ni. Lailatul Qadar tu adalah the anniversary of turunnya Al-Quran ke atas muka bumi, and we are in a sacred moment whereby pintu syurga terbuka seluruhnya, pintu neraka ditutup serapat-rapatnya, dan Allah sangat penuh dengan rahmat, kasih sayang dan juga kemaafan, keampunan kepada kita. So let's grab the chance, insyaAllah. Let's recite this doa every single day, every single night, and in our qiyam, insyaAllah. Allahumma inni as'aluka al-jannah wa a'uzubika minan nar. So selamat mempraktis doa ni, dan semoga kita semua dimasukkan ke dalam syurga Allah SWT dan dijauhkan daripada api nerakanya, insyaAllah. Till then, insyaAllah, jumpa saya esok dalam siri Ramadan Dix yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.